Contoh 5. Nih, selesaikan. Y double aksen plus Y aksen ditambah 9Y sama dengan 0. Dimana Y 0-nya sama dengan 0,16. Y aksennya sama dengan 0. Oke ya. Kita selesaikan sama-sama yuk. Jawab. Y double aksen langsung kita tulis S kuadrat Y besar min S Y 0 min Y aksen 0 plus Y aksen tadi S Y min Y 0, jangan lupa plus 9 Y sama dengan, oke, kita gabungkan sekarang ya, yang punya variabel Y ini sama ini, sama ini. Oke, S kuadrat plus S plus 9 min S Y 0 min wah Y aksen 0 min. Begini ya. Ini dimasukin min 16 S min 0 ya min 0 pindahkan ke kanan yang ini. Sama dengan 0, oke. Sekarang, nah ini nih, pindahkan saja. Biasanya Anda menyelesaikannya mentoknya sampai sini ya, mentoknya sampai sini baru kita manipulasi di sini itu. Nih, ini kan kalau di tabel kan nggak ada masing-masing kan ya, masing-masing kan nggak ada ya. Mentoknya di sini ya. Kita jadikan yang ini. Dikali S ditambah setengah plus 0,08 sama ya, 0,16 kali setengah kan 0,08 ya, ditambahkan 0,08 kan 0,16. Ini bentuknya supaya dibikin sedemikian rupa supaya kayak yang di atas ya. Ini S kuadrat plus S plus 9 ini juga akan dibentuk seperti ini, S S ditambah setengah terus dikuadratin. Kalau dikuadratin ini apa nih? Kan jadinya kan S kuadrat ditambah berapa? S kan ya? Ditambah berapa? 1 per 4 ya. 1 per 4 supaya jadi 9 berapa?
ditambah 35 per ditambah 35 per 4 ya. Gitu ya. Ini kan kalau dikuadratkan kan S kuadrat ditambah S ditambah 4 ya, per 4 ya. Tambahannya adalah 35 per 4. Maka setelah itu kita mengambil inverse K. Inverse K itu apa? GT. Gimana? GT itu Laplace dari Y besar. Laplace dari Y besar sama dengan apa? Sama dengan apa? Oke deh, sebelum itu saya pecah dulu deh supaya Anda gak bingung. Ini saya uraikan dulu, ada dua gini. 0,16 S ditambah setengah dibagi S ditambah setengah kuadrat plus 35 per 4 ditambah 0,08 per S ditambah setengah kuadrat ditambah 35 per 4. Baru kita ambil Y T. Ini merupakan Laplace dari apa? YS. Sama dengan apa yang ini? Ada di tabel. Ada di tabel. Cuman ada tambahan setengah nih kan. Aslinya ini. Aslinya ini. Aslinya gini. S per S kuadrat ditambah 35 per 4. Kalau ini apa coba? Kalau ini apa? Kalau ini apa? S dibagi S kuadrat plus 35 per 4. Gak ada S plus setengahnya, gak ada. Apa? Hah? Cos? Cos A. Di sini berarti cos akar ya. Betul kan? Kan di sini kan bentuknya gak kuadrat kan ya. Cos akar 35 per 4. Nah sekarang di sini ya S nya ditambah setengah. Jadinya apa? Kalau ada tambahan setengah berarti bergeser kan ya? Iya. Masih ingat gak ya? Waduh pelajaran sebelumnya lupa. S ditambah setengah berarti yang ini cos ini. Cos ini saya tulis. Cos. Cos ini harus dikalikan apa? Cos. Berapa tadi? 35 per 4 T gitu kan? Dikalikan apa depannya? Dikalikan apa? E. E pangkat min setengah T kan ya? Pangkat setengah T. Tapi ada 0,16 nya juga. Ya. Ada 0,16 nya juga. Saya bikin jadinya jadi 0,16 kali E pangkat min setengah kali cos akar 35 per 4 T ditambah yang ini 0, berarti ini harus ada 0,8, ini harus kita kalikan dengan ini dong ya, harus kalikan dengan ini kan, ada 35 nya nih. Harusnya kan ini kan kali, harusnya kan kali ada supaya bentuknya ini kan harus dikalikan 35 per 4 kan ya? Ya tidak? Mudah nggak kira-kira maksudnya? Jadi ini itu harus saya kalikan gini. Bentuknya itu harus dirubah gini dulu. Harus dirubah gini dulu. 0,08 kali apa tuh? 35 per 4 saya kalikan juga dengan di sini 4 per 35. Itu kan ya? 4 per 35. Oke. Tapi ini bentuknya sudah akar ini. Kenapa bisa
bisa begitu. Saya kalikan akar 35 per 4 harus dikali juga dengan 4 per akar 35. Kenapa bisa demikian? Ngerti gak maksudnya? ...0,08 dibagi akar 35 per 2 atau akar 35 per akar 4 kali sin akar 35 per 4 kali t. Tapi depannya masih dikalikan ini kan ya? Nih, kali pangkat min setengah. Harusnya di depan sini harusnya. Sorry. Harusnya di depan situ. Saya kalikan dengan e pangkat min setengah kali sin akar 35 per 4 t. Waduh, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya kira-kira ya? Kita cari contoh yang lain deh. Kelihatannya kok yang belum mantap deh. Halaman 233. Halaman 233. Nomor 15. Sama bareng yuk. Ini S Y kuadrat. Kuadrat Y terus min S Y 0 min Y aksen 0 plus 2 kali S Y min Y 0 betul plus 2 Y besar sama dengan 0. Oke. Sekarang masukkan aja nih dulu nih. Y 1 3-nya masukkan dulu. S kuadrat Y. Y 0-nya 1 jadi min S. Y aksennya min 3 jadi plus 3. Plus 2 kali S Y. Min Y 0-nya adalah 1. Plus 2y sama dengan 0. Ini kita buka nih. S kuadrat y min s ditambah 3 plus 2sy min 2 plus y sama dengan, kumpulkan ini itu sama dengan apa? S kuadrat plus 2S plus 2. Oke. Terus ini sama ini dipindahkan ke kanan. Jadinya S 3 ditambah min 2 jadi 1 plus 1 kan? Pindahkan ke kanan jadi min 1. Oke, ini ada Y-nya. Maka Y sama dengan S min 1 per S kuadrat plus S plus. Nah, ini sampai di sini biasanya ada mentoknya itu. Sampai di sini. Cuman ini di tabel kan enggak ada. Diolah-olah supaya bentuknya seperti di dalam tabel. Gimana kira-kira? Ini aja dijadiin kuadrat ini, sudah kelihatan kok. Apa nih? S apa? Min apa? Plus 1 dikuadratin gini. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi?
sama nggak dengan ini? Beda ya? Kurang apa kalau supaya sama? Plus? Plus 1. Ya. Nah ini sudah mirip dengan bentuk ini sudah sama, hampir sama nih. Y sama dengan dipecah S apa kira-kira? S tambah berapa kira-kira? S dipecah gini bisa nggak? Pertama ada nggak yang pertama? Yang pertama ada nggak? S. Kalau yang pertama harusnya S plus 1 ya. Supaya ada kan ya. S. Tapi di sini S aja gitu. Plus 1. Yang kedua ada itu, seper S kuadrat, seper S plus 1 kuadrat ditambah 1 kan ada ya. Cos T ya. Oke, kita pindahin dulu sini. Kita pindahkan dulu. S min 1 gitu ya. Y sama dengan S kuadrat ditambah gimana ini? Berapa? 1 kuadrat yang mana? Coba. Ini boleh ya? Seperti ini boleh ya, maka Y sama dengan ini boleh ya. Boleh ya. Sekarang jadi Y. Ini apa ini? Ini apa ini? Apa? Hah? E min T kali cos, bener? Cos? Enggak, ini satu kok, cos T saja. Oh ya, kalau pelajaran yang minggu lalu lupa ya susah ini. Min ini anggap saja ini 2 kali 1 sama saja. Ya kan ya? Jadi 2 kali E betul. Min T kali enggak cos, ini kan S. Yang ini 1. Sin.
H, enggak pakai H. Sinte. Gitu kan ya?